Ahoy! Guys, jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Ara Arafat 92. Di video kali ini saya ingin bincang-bincang, bakombur-bakombur sama seseorang. Dia Kalau dia lebih suka dipanggil pegiat Melayu di Asahan. Ini salah satu koleksinya yang sebagai background inilah. Bukan kain tapi tanjak atau tengkuluk. Salah satu koleksinya, salah satu hasil tangan kerajinan dia. Yang salah satu yang saya pakai ini. Dan yang ribu-ribu yang semalam. Oke. Langsung aja. Oh, sebelum kita mereview ataupun berkumpul-kumpul sama Abah ya, nanti kita rahasiakan dulu nama ya. Jangan lupa subscribe, like, and share agar terus memotivasi admin membuat video-video yang menarik lebih banyak. Dan janji saya tadi, ini dia Mbah Alamsah. Apa kabar Bang? Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lupa Bang. Ini kita mau membahas kumpur-kumpur biasa lah, kumpur-kumpur masalah tanjak atau tengkuluk. Ada yang bilang, pokoknya sepengetahuan saya tengkuluk bisa dikatakan tanjak, tanjak bisa dikatakan tengkuluk. Kita gitu kan Mbah? Kita gitu, Mbah? Biar lebih lanjut, biar lebih pasti, nah, kita tanyakan aja sama Abah Alamsah. Dia lebih suka dipanggil pegiat Melayu, begitu Bang? Begitulah. Ya. Ini seperti background, ada tanjak, ada tengkuluk. Biar lebih, kita tanya langsung satu. Ini salah satunya, ini entah tanjak, entah tengkuluk. Gak coba tanya sama Abah ini ya kan, biar lebih pasti. Coba lagi Bang. Nah, kalau ini bisa dikatakan tengkuluk. Jadi ini jenis tebing runtuh Asahan. Jadi ada juga tengkuluk yang bentuknya seperti ini, namanya Bugis Tak Balik. Apa? Bugis Tak Balik. Bugis Tak Balik. Cuma yang bedakannya dia ada lipatannya gini lah, lebih Bugis Tak Balik itu yang gini dia. Jadi ini lebih identik dibilang tengkuluk. Jadi tengkuluk. Bangsaan-bangsaan Asahan dulu buat seperti ini bentuknya, macam waktu penambalan Sultan Sebun juga modelnya seperti ini, tapi tidak motifnya seperti ini kan itu. Cuma yang dia ada membedakan mana untuk kelas raja ataupun orang kebanyakan lah ya kan. Jadi lipatan ininya pun lipatan ini menandakan dia bangsawan. Nah, jadi kalau dia bangsawan tuh lipatannya ganjil, biasanya itu sampai 5. Jadi karena orang Melayu itu berkaidah kepada sanad
yang juga berlandaskan Islam ya. Jadi lima itu melambangkan sholat lima waktu. Nah, jadi dia lima lipatan dan dia ganjil gitu. Kalau itu kebanyakan ya dia dia kurang dari itu kan gitu. Nah, tapi enggak, tapi kalau bisa ganjil juga. Iya, iya, bisa juga enggak mesti kan gitu. Jadi intinya ya kayak inilah kalau kita nengok rumah tangga, rumah panggung yang bertangga, yang menandakan dia itu punya kelas, kan dilihat dari jumlah tangganya. Kalau kita tengok ganjil, jangan diganggu ya anak perempuannya ini, bahaya nih awak ini kan, gitu. Ganjil ini orang besar ini kan, gitu. Kan gitu. Jadi agak itu dulu itu adab-adab kita itu seperti itulah gitu. Gitu. Sampai sekarang memang masih banyak juga yang masih terapkan itu. Itu rumah ya. Tapi kalau tengkulu itu emang itulah dia adab-adabnya. Dia jumlahnya. Ini sebenarnya ini tuh kelas-kelas orang-orang besar. Dia tingginya ini orang bilang lambai kasih. Jadi dia lebih tinggi dari apa ini itu, kelas apanya. Jadi ini tanjak lah. Tengkulu. Tengkulu. Kalau ini model tengkuluk berarti. Iya, ini model tengkuluk. Kalau yang aku pakai ini, Pak? Bisa dibilang tengkuluk karena ada ininya. Oh, ini menandakan tengkuluk itu. Iya. Ini. Ini apa namanya? Lambai kasih. Lambai kasih. Oke. Ahoy. Warna hijau. Ini entah tanya entah tengkuluk, kita tanya lagi ya kan. Kalau ini mah, ini salah satu buatan hasil karya tangan abang ini kan. Iya. Nah, kalau ini bisa juga dibilang tengkulu, juga bisa dibilang tanjak. Ini ya tanjak kreasi. Umumnya ini dibilang jenis mahkota alam, ini tanjak kreasi ya. Ini bukan tanjak warisan. Jadi ini juga bisa dibilang tanjak, tapi karena dia bentuknya tinggi, cuma dia punya ikat samping. Nah, kalau tengkulu, bisa ikatnya ke muka rata-rata. Kalau ikat di depan, ikatnya di belakang. Bisa. Jadi kalau tengkulu rata-rata, bisa ikatnya di belakang. Kalau tengkulu yang ininya itu, Pak? Iya. Di belakang. Iya. Kalau tanjak, samping. Samping. Salah satu perbedaan yang gampang lah untuk diingat ya. Berarti. Kalau ini ya pasti dia harus ke belakang. Ini pun juga dia bisa dibilang tengkuluk, bisa belakang. Berarti tergantung pemakaian. Iya. Apa tergantung lipatan? Lipatannya pun bisa. Tapi kalau lipatan hampir semua sama gitu. Cuma dia itu dari cara pemakaiannya. Ini tadi apa? Aplikasinya itu yang membedakan dia tengkuluk atau tanjak. Tapi umumnya ya kalau daerah-daerah yang kalau kita ini banyak penyebutan, ada bilang tanjak, tengkulu, ada caluk gitu. Caluk. Hmm. Itu sebutan untuk macam ini juga caluk. Iya. Orang-orang dulu ada bilang caluk dia. Jadi caluk itu dia enggak pala tinggi. Bisa kalau pesilat-pesilat itu kan ada kadang suka dilipat tiga. Iya, ya. Gitu. Nah, itu orang-orang dulu bilangnya caluk. Caluk. Oh, lebih apa lebih simpel? Iya, caluk ikat dia. Misalnya kalau anak-anak silat itu selalu. Oh, yang dia enggak ikat gini, mungkin ikat kayak gini, diikat. Iya, segitiga ya gini. Caluk. Itu masih umum itu kalau kita pakai tengkulu tanjak. Oh, mantap calukmu ya. Masih umum orang itu bahasa-bahasa itu masih umum. Apa tergantung daerah-daerah? Ya umum kalau di Tanjung Balai kalau kita pakai calok ya orang tuh nggak kenal juga tanjak atau tengkulu, nggak semua juga, tapi kadang orang banyak juga lebih identik calok dia bilang calok. Baik, tergantung daerah tempatnya juga lah. Iya. Jadi kalau daerah Semenanjung banyak mengenal tanjak lah, Asahan. Iya, tapi kita lebih identik kalau Asahan sisir kita ini tengkulu ya. Iya, tadi Bang Ki katakan tengkulu. Karena banyak macam ikat-ikat gini, perempuan pun juga ada mengenal tengkulu. Tapi perempuan enggak bertanjakan gitu. Yalah. Mungkin di kerudungnya lah identitasnya rasanya ya. Iya, jenis kerudung lah. Tengkulu perempuan itu jenis kerudung. Penutup rambutnya lah itu. Karena bukan apa.
Di Sumatera Utara ini kan banyak suku. Ya. Jadi mereka kan punya identitas masing-masing kat kepalanya. Jadi orang-orang itu juga lebih identik juga bilang ikat kepala orang Melayu, orang-orang atas lah. Ya, ya. Mereka nggak mengenal Tanja, Tengkulo, orang-orang atas. Jika kita pakai kayak gini lah, ya kan, kita pakai Tengkulo ini. Orang-orang atas sana bilang ini Tengkulo, mantep Kulo kau kan? Kulo katanya. Kulo. 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 Mantep Kulo katanya. Berarti orang itu pun lebih mengenal Kulo. Tengkulo. Jadi orang-orang kita lebih mengenal Tengkulo lah daripada Tanja. Orang-orang atas kalau identitas orang Melayu pakai ini pasti dibilang pakai kulo. Oke. Itu tadi udah dua contoh Tanja atau Tengkulo hasil kerajinan tangan Mbah Alamsa. Ataupun kalau itu tadi hasil penjabarannya cara lipatnya, kapiat-kapiatnya, lipat-lipatannya ganjil atau genap. Nanti kalau kalian ataupun mau pingin lebih tahu lagi lebih lanjut, mau menanyakan boleh di kolom komentar. Mungkin untuk kombur-komburnya hari ini selesai dulu lah. Ya, untuk para pegiat-pegiat Melayu di Asahan, jangan patah semangat. Terus berkarya, terus bersemangat, walau dalam kondisi apapun ya. Ahoy. Ahoy. Guys, jangan lupa subscribe, like, and share.